Ya, jadi teman-teman, kemarin kita udah upgrade ya firmware untuk si ini ya, si Scom FC9 Pro, dan hasilnya teman-teman bisa lihat. Welcome frequency mode. Terus sekarang udah bisa 8850 ya. Coba kalau 8 bisa enggak? 6 0 0 0 0 860.000 ya. Ini udah bisa setelah di unlock ya teman-teman. Cuma memang barnya belum ada. Barnya kita tambahin tuh sama menu ini ya. Ini kalau kita lari ke menu, sorry, mana menu? Oh, menu ini ya. Nah, ini menunya seperti ini ya. Jadi kita coba mau upgrade lagi barnya gitu pakai RSS ya. Oke, kita masukin dulu ya ininya. Dan ini modelnya harus dimatiin gini teman-teman tuh, dipencet gini baru dinyalain sampai dia posisi upgradeable ya. Harus begini, kita nyalain softwarenya. Ini software ini ya teman-teman. Software portable radio ya, kita karena ini komputer saya di COM 4 ya, di COM 4, terus kita cari dulu softwarenya. Ini dia UV-K526 RSS S-bar ya. Oke, ini udah, ini kita tinggal konekin. Oke, dia udah connect, tinggal kita pencet update-nya. Ya, kelap-kelip pasti biasa ya. Jadi ini sekali lagi proses ini mudah ya teman-teman. Yang penting harus hati-hati dan ngikutin rules-nya. Kalau saya patokannya ada di softwarenya Baofeng. Kuangseng. Di situ ada. Oke, ini sudah sukses ya. Kita disconnect dulu. Terus kita matiin. Kita cabut. Tutup lagi, ini juga kita cabut ya. Apa yang berubah? Yang pertama tuh kalau teman-teman lihat di atas ya, kelihatan enggak? Udah ada barnya tuh. Apa ya? Voltase ya. 7,3 volt ya. Dan ini kalau kita coba ke frekuensi yang gampang-gampang, kita pindah dulu ya ke yang paling banyak kan di frekuensi DKI itu ya. Sorry 142 0 2 0. Nah itu teman-teman kelihatan ya barnya tadi kayak gitu. Oke, tadi itu sampelnya ya, kebetulan di frekuensi Rapi Jawa Barat ya, 202 tadi kita sempat denger ya. Ada perbincangan yang kurang menyenangkan. Itu di sana biasa sih kayaknya ya. Kayak gitu banyak jimmer maksud saya yang mengganggu frekuensi. Oke. Tadi saya hanya menggambarkan ini ya, teman-teman. Barnya kayak gitu. Barnya seperti itu dan kayak gitu ya. Terus menunya kita pengen lihat ya kayak apa. Nah, menunya kembali ke seperti semula. Tapi ujungnya kita mesti ketemu. Kayak gini ya. Tanpa ada pertemuan hanya kirasan kata juga enggak ada artinya. Baik, kita tinggalkan. 11.10. Oke, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan berguna untuk upgrade firmware teman-teman ya. Jadi si Scom ini, Kuangseng, Berlin dan lain-lain tuh firmware sama ya, selama bentuknya kayak gini ya teman-teman. Dan ini kalau saya lihat kualitasnya juga bagus ya, kualitasnya lumayan bagus teman-teman.
Oke, itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.